Maxwell ditangkap oleh petugas tipikor Polda Kalteng di halaman Polda Kalimantan Tengah. Saat itu, Suel baru saja melaporkan petugas tipikor ke Propam Polda Kalteng karena pencemaran nama baik. Namun tak disangka, Suel langsung ditangkap. Suel ditangkap karena terkait dugaan kasus korupsi pengadaan 1.100 potong pakaian limas dengan dana mencapai 600 juta rupiah saat pelaksanaan pemilihan wali kota Palangkaraya tahun 2013 silam. Selama ini Suel telah dipanggil sebanyak dua kali oleh petugas tipikor, namun selalu saja ia mangkir.